Zara, sarapan apa? Bubur ayam. Sate, bubur ayam. Kakak Zara sarapannya bubur ayam, guys. Tuh, Mama Zara barusan pulang dari pasar. Nih, beli bubur ayam buat Kakak Zara. Jadi ini semangkok, guys. Kakak Zara sekarang alhamdulillah sudah sehat. Mau sarapan bubur ayam. Enak, eh. Nih, wow. Nah, udah Mam sarapan. Nah, wadon sarapan bubur ayam. Ini Mama Zara. Nih, aja nganggo sambel. Tidak boleh nganggo sambel. Ini Mama Zara hari ini mau membuat soto ya, teman-teman. Soto sama bikin pepes. Tapi untuk pepesnya ntar sore saja. Paginya gawe nih soto. Untuk bahan-bahannya sudah beli karena Mama Zara di belakang ada ikan cair sudah dikeluarkan dari kulkas. Ini mau saya beli kemangi ya. Nah, untuk ikannya yang saya mau buat pepes ini ya, teman-teman. Itu masih sisa satu, sisa kemarin tuh. Dari kemarin saya itu beli ikan, mau kapan tahu sayang di kulkas nggak diolah-olah. Jadi Mama Zara mau buat pepes tapi entar sore saja. Ini sudah Mama Zara beli kemangi ya. Kemangi mumpung di pasar, jadi sekalian beli kemangi. Nah, hari ini pagi ini Mama yang seger-seger mau buat soto saja. Mama Zara itu sudah beli ayamnya, ayam Mama ceker. Ini untuk usus, tapi nanti lagi di pasar melihat usus kok nanti pingin bonggo masak sisuk-sisuk. Jadi ini kita beli untuk setokan saja ya. Lanjut, ini untuk isiannya Mama Zara kan udah punya toge di kulkas. Mama Zara itu masih punya sisaan toge di kulkas. Ini ada kopi, ntar ada soun. Ini Mama Zara beli daun seledri dan juga bumbu dapur saja, karena semua bumbu yang lain sudah ada di kulkas ya. Tinggal tadi nyari ayam beserta kopi dan juga bumbu dapurnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Mama Zara ya, teman-teman. Nih, Mama Zara pulang dari pasar, langsung rebus air buat medang. Mama Zara itu ke pasar beli bubur ayam, sekalian pengen masak soto. Untuk bahan-bahannya sudah beli semua, tinggal masak saja. Hari Minggu santai, pengennya masing seger-seger buat Kakak Zara juga biar pedesnya bisa dipisahkan, terus biar maknya juga seger. Kemarin saya bikinkan kuah itu bubur ayam, bubur bayam, kok malah bubur ayam. Bubur bayam itu makmi banyak karena ada kuah-kuahnya. Lah, hari ini ingin membuat soto biar ada kuah-kuahnya, makmi ingin tambah seger. Nah, lanjut ya guys ya. Ini Mama Zara sudah merebus ayamnya, dileopin sebentar saja, dibuang airnya. Ini sudah selesai. Nah, lanjut, ini Mama Zara mau membuat sotonya. Nah, ini untuk ayamnya sudah selesai Mama Zara rebus ya. Ini Mama Zara memakai secukupnya karena paling buat makan siang dan juga makan sore saja. Terus ini untuk isiannya, ini untuk kubis, untuk tomat, untuk daun seledrinya. Terus ini sudah saya cuci, sudah bersih. Terus ini untuk togenya juga sudah saya cuci, tinggal disaring saja. Nah, ini untuk sambelnya, bumbu sambal, ini cabai dan juga bawang putih sudah selesai saya rebus juga ya. Terus lanjut untuk bumbu kuah sotonya. Untuk kuah sotonya ini Mama Zara memakai bawang merah, bawang putih, ada kemiri, ada kunyit dan juga sedikit jahe. Bumbunya simple banget. Ntar Mama Zara tambahin dengan geprekan serai, daun jeruk dan juga ada ini lengkuas. Nah, ini lanjut Mama Zara mau ngulek bumbunya terlebih dahulu ya. Kita ulek-ulek untuk bumbunya. Nah, kita lanjut tumis bumbu yang kita haluskan tadi ya, teman-teman. Nah,
kita tumis ya sampai benar-benar bumbunya harum. Sudah wangi, sudah bau harum ya. Terus lanjut kita masukkan ayamnya ya. Lalu kita tambahkan air ya, air bekas ulekan. Kita masak sebentar. Dan ini mau saya mau pindahkan ke wajan sini saja karena mandan cekung ntar buat kuahannya ya, biar muat banyak. Lanjut Mama Sarah tambahkan dengan air lagi. Ini kita tambahkan untuk kuahnya ya. Nah, ini saya tidak ganti dengan panci, saya memakai wajan saja. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Nah, sambil menunggu kuah di belakang panas atau mendidih, ini Mama Sarah mau nyaring untuk soun-nya ya. Kita saring di sini. Ini bakal isian ya. Terus lanjut ini togenya. Mama Sarah pinggirkan di sini ya. Aduh, salah tipe. Oke, lur, mungkin lur pojokan ya. Ini untuk airnya Mama Sarah pinggirkan di sini. Nah, lanjut untuk isian lain ya. Ini ada kobis. Untuk kobisnya Mama Sarah sisirin kecil-kecil kayak gini ya. Disisir yang halus saja. Nah, ini. Soun, ada kopi dan juga togenya sudah siap ya. Ini saya pinggirkan di sini. Terus lanjut untuk pelengkapnya lagi ada tomat beserta daun seledri, ini juga sudah siap. Terus ini tadi ada bawang goreng juga. Ini ada kecap. Ini tinggal Mama Sarah mau ngulek sambelnya. Nah, untuk ulekan sambelnya ini ada cabai dan juga bawang putih yang sudah saya rebus. Terus lanjut Mama Sarah tambahkan dengan garam secukupnya. Kita ulek ya. Untuk sambelnya sudah selesai ya, sudah halus. Mau saya pindahkan di mangkok. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, terus tambahkan dengan air, jadi tidak terlalu buket banget kayak gini ya teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, kita tambahkan air. Ini air matang. Nah, untuk sambelnya mau saya taruh di sini. Nah, untuk kuah sotonya ini sudah mulai mendidih ya. Lanjut dibumbuin. Kita masukkan garam secukupnya. Kalau dibubut ya, secukupnya. Ini karena sisa setengah, mau saya semuain. Kasih gula pasir secukupnya. Nah, kita aduk-aduk lagi ya. Ini kayak begini. Untuk ayamnya ini ntar tidak Mama Sarah goreng, tapi yang mau digoreng boleh, sesuai selera saja ya. Ini mau Mama Sarah matengin kayak begini saja, ntar lanjut disuir-suir saja nih. Untuk ayamnya kita ambil-ambilin ya kayak gini ya teman-teman. Untuk cengkernya juga. Jadi ntar giliran mau makan tinggal dipanasin lagi kuahnya. Alhamdulillah, masakan pagi ini sudah selesai semua. Soto ayam ala Mama Sarah. Dan di depan suasananya lagi mendung, jadi hawanya mandan prepet-prepet kayak mandan gelap ya teman-teman. Ini untuk makan siang sudah siap untuk menunya. Ini Mama Sarah mau lanjut nimbangin beras. Barusan pesanan beras sudah datang. Barusan ada yang beli untuk diecer, beli 2 kilo. Jadi sudah saya jebol. Untuk stokan di bak sudah habis. Jadinya saya mau nimbangin beras terlebih dahulu, baru ntar Mama Sarah lanjut untuk makan sotonya ya. Ini adalah suasana warung saya ya teman-teman. Nih, hari Minggu mandan santai.
ayam. Mam. Pak suami mau dibikinkan soto, jadi Mama Zara nimbangin beras ntar dulu ya. Bikin sotonya terlebih dahulu. Nasi ini campur apa dipisah? Campur aja. Campur, jadi semangkok baik. Nah ini saya mau meracik buat Pak suami ya. Minta dibikinkan soto. Untuk nasinya maunya dicampur. Nasi ini apa didik? Didik bayan di situ ya. Itu situ. Untuk nasinya ini segini saja kata Pak suami. Nih, terus lanjut kasih kita soun. Terus kopis, cambah. Ini kopi sama cambahnya mentahan ya. Terus lanjut kita kasih tomat. Kita kasih ayam. Ayam mau ceker? Mau ceker nggak? Minta pakaiin ceker. Cekernya ada 4, jadi dibagi sama rata. Untuk ayamnya ya, sengaja Mama Sarah tidak digoreng terlebih dahulu. Kayak gini saja. Terus lanjut kita kasih kecapnya. Kita tuang dengan kuahnya dulu ya. Nah kayak begini. Terus lanjut kita kasih daun seledri ini ya, beserta bawang goreng. Nah sudah jadi. Pedes apa enggak ya? Lihat aja. Sambilnya bisa ya, pinggirnya ya. Untuk sambelnya dipinggirkan saja. Tuh, kayak gini ya teman-teman. Nah ini untuk pesanan Pak suami sudah siap. Tuh, gini ya teman-teman. Wis, mantap banget. Untuk sambelnya itu sengaja saya pisahkan sedikit karena Pak suami tidak doyan pedas. Dan di samping juga ada cekernya juga nih. Kita kasihkan ke Pak suami. Lagi ada di teras depan. Tuh, panas-panas. Panas. Mantap. Kok sambelnya kurang, tinggal nambah maning. Kurang apa? Kurang sambel. Kurang sambel. Tambahin maning sambelnya. Soto. Neng tadi mau ada sarapan. Kakak Zara tadi pagi sarapannya bubur ayam karena tadi sekalian ke pasar pesan beliin bubur ayam katanya gitu, jadi buat makan siang belum ya. Ini perdana Pak suami yang nyobain buat sotonya terlebih dahulu. Mau saya mau lanjut nimbangin beras. Nimbangin beras ya guys ya. Main cepet serampung, ntar kalau ada yang beli biar tinggal celakut-celakut baik. Nah cukup sekian ya video dari saya, video kegiatan IRT rumahan yang setiap hari kerjaannya di rumah dan sambil membuka usaha warung kecil-kecilan. Nah saya doakan kepada seluruh sedulur onlineku semua, semoga sehat selalu, diparingi rezeki lancar dan dimudahkan dengan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah sampai ketemu lagi ya di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.